Maning deleng uangnya kayak judes. Pertama ini aku kami deleng cara mengajarnya bagaimana. Siapa tahu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak mas-mas yang di sini bisa jadi pelatih, bisa jadi asisten saya. Kan sakit ya bu, sama-sama kayak di sini banyak yang saya patina. Ngomongan ibu lia masih cilik yo, tokoh tokar men. Kula bang lulian, ansal tiang kemiren. Jadi ngomong yo sing totok.
waya dicak osing ya osing, waya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Ojo wedhe uangnya mula rada ganas. Tapi sing uangnya cantik yo. Iya. Setelah ini kita belajar gerak-gerak dasar nggih, Bu. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Hanya 1 jam. Lebih jeneng. Ini Pak Epeng turu teko nai lali ya, Pak. Petetan Bu, petetan. Perempuan dua. Yuk, mas kiri. Dek. Kuliah pingin nengko, nongkrong di pas Thank you.
lurus sejajar dengan telinga. Ngalang, tangan kanan kiri lurus ke samping membentuk horizontal. Jari tangan membentuk boyo manga. Songklo, tangan kanan kiri lurus ke bawah membentuk huruf V terbalik. Jari tangan lurus dengan pusar. Sangka atas, kedua tangan membentuk siku-siku di depan, telapak tangan menghadap ke atas. Sangka depan, tangan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Melingkar atas, tangan membentuk lingkaran di atas kepala, jari tangan menghadap ke atas. Melingkar bawah, tangan membentuk lingkaran di samping kanan kiri pinggang. Melayung kanan, tangan kanan membentuk siku-siku, jari tangan menghadap ke atas. Tangan kiri membentuk setengah lingkaran, jari tangan menghadap ke depan lurus dengan pusar. Melayung kiri, tangan kiri membentuk siku-siku, jari tangan menghadap ke atas. Tangan kanan membentuk setengah lingkaran, jari tangan menghadap ke depan lurus dengan pusar. Melayung kanan, tangan kanan membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kiri membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke bawah. Melayung kiri, tangan kiri membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kanan membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke bawah. Melesung kanan, tangan kanan membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kiri lurus ke samping, telapak tangan menghadap ke samping. Melesung kiri, tangan kiri membentuk siku-siku, telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kanan lurus ke samping, telapak tangan menghadap ke samping. Kepiar kanan, tangan kanan membentuk setengah lingkaran tepat di atas kepala. Telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kiri lurus ke samping, telapak tangan menghadap ke samping. Kepiar kiri, tangan kiri membentuk setengah lingkaran tepat di atas kepala. Telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kanan lurus ke samping, telapak tangan menghadap ke samping. Ngeper kanan, tangan membentuk diagonal, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Telapak tangan menghadap ke belakang. Ngeper kiri, tangan membentuk diagonal, tangan kiri di atas dan tangan kanan di bawah. Telapak tangan menghadap ke belakang. Ngitung kiri, tangan kiri lurus ke samping, telapak tangan menghadap ke samping. Tangan kanan ditekuk pas di depan pusar, telapak tangan menghadap ke samping. Ngitung kanan, tangan sakyah kiri, tangan kiri membentuk setengah lingkaran, telapak tangan menghadap ke depan. Tangan kanan di pinggang kiri. Duduk dalam. Luar.
singkat satu. Jingket dua. Jingket satu dan jingket dua. Tembak satu. Tembak dua. Tembak tiga. Langkah kaki satu. Langkah lombok cepat. Langkah step. Genjot. Langkah nyempat. Prinsip. Prinsip.
Berkeringat. Dengan telanjang nang ibu ibu bapak-bapak. Coba perhatikan. Nah, sebelum nari kita harus ngerti gerak dasar terlebih dahulu. Oke, jangan asal nari. Biasanya sebelum nari saya juga pemanasan kok, Bu. Wedine nawi kepelitet. Iya kan? Belum tuli. Iya. Jadi awal mau nari biasanya saya pemanasan, entah itu peregangan dulu. Kalau langsung nari, apalagi langsung menginjak tarian, wah, jenengan jelas ya bingung. Kebanyakan kalau anak-anak sekarang melatih itu tanpa gerak dasar. Jadi asal joget, contoh kayak gandrung, belebek, dewek, embuh, ikut tarian, apa namanya gerak dasarnya apa namanya kan nggak tahu. Jadi nanti kalau bisa ada grupnya Bu Nur, jadi ibu-ibu nanti tak kasih apa namanya gerak dasar biar belajar di rumah. Barangkali di sekolahnya masing-masing dekat rumah. Kan sekarang untuk pelatih tari itu jarang. Siapa tahu dari ibu-ibu dan bapak-bapak neng samping umya nolari cilik-cilik dilatih. Nah, kono gandrung sewu enak. Neng katik latihan kari ngoyo wes ye. Jadi mungkin itu nanti kita bentuk grup ya Bu Nur ya. Bentuk grup nanti Bulia ajaran anak isun monggo. Terus saya biasanya ke anak-anak itu kalau apa-apa jangan diukur dengan jangan karena apa kita selama punya apa skill, punya kemampuan, monggo ditularkan ke anak masing-masing anak. Jadi kula niku seneng lah bocah cilik-cilik niku tampil kan. Jadi kersane ngerti juga gerak dasar itu apa, gerak gigi-gigi muka apa, masa sokor dilek-dilek iku kelendai. Nah, kado wis eruh gerak dasare iki sekali satu kali, dua kali, tiga kali kita ketemu langsung ke tarian. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum menginjak ke tarian? Pak Gus, ini nanti gamelan dulu apa kita langsung tari dulu? Kita bisa untuk cara-cara belajar di sekretariat fokus tari, coba belajar gamelan ke Pak Efek. Oh, ya gitu. Sekretariatnya pun juga. Oh, nggih. Okay. Berarti dari saya itu Pak Peng, mungkin Pak Peng berkenalan sini Pak Peng. Kenalan Pak Peng. Biasanya penabuh iki yang hanya yang syukur lari lah, uang lanang lah, uang waktu nunggu nunggu kan bisa. Selamat datang Pak Epen, yeah. Pak Epen ini adalah salah satu seniman terkenal musisi Banyuwangi. Karya-karyanya cukup banyak. Bapak dan Ibu semua pernah dengar musiknya BEC? Pernah dengar musiknya BEC? Nah, ini yang menciptakan Pak Eben dan kawan-kawan. Silakan perkenalan Pak Eben, nanti dilanjut dengan belajar praktek. Laki-laki semua belajar gamelan ya. Untuk perempuan nanti belajar tari, fokus di tarian. Nanti setelah gamelan agak bisa, tari agak bisa, sebelum pulang dipraktekan. Kita buai di Jogja. Oke, semangat ya. Suka pinter ya, rodok. Lagu separuh ini mana-mana. Pasang mulai separuh ini mana-mana. Mamanya jantungu setugel, seperapat ini. Mana kata nunggi itu ya. Nah, belajar 1-2 jam harus ada hasilnya. Semangat ya, teman-teman ya. Monggo sepenuhnya Pak Eben untuk perkenalan dilanjut. Dia silakan perkenalan dulu ya. Perkenalan mungkin 5-10 menit baru kelasnya kita bisa ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama dulu KTP ini Sumanjaya. KTP teknik dasar itu ada, yaitu pada bulan itu memang pada bulan itu dasar perkembangan musik. Dari pada bulan itu nanti bisa di semua musik yang ada tarik di Banyuwangi itu dasarnya jenis skill pukulannya itu di padang bulan.
Makanya insya Allah nanti belajar batang bulan itu. Mungkin batang bulan ini Bu ya, dari tariannya. Ya sekitar itu aja perkenalan dari saya. Karya-karyanya Pak Evan kok sangat catur. Kadung nang YouTube isun namine Man Epeng atau Epeng Jayas. Nyanyi gue ceperan. Nang YouTube. Sangat zamane catur juga yo. Mbak zamane catur. Saya megang BTC itu 8 tahun. Terakhir kan kemarin. Belum tahu tahun yang ini apa di lengser apa enggak tahu, karena mungkin sudah tua ya. Mungkin, tapi saya merasa muda kok. Jadi sekedar itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Pindahan dari mana kok langsung kelas 12? Pindahan dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. SMK. Just pesan dan kesan belum kan? Hari ini kegiatannya bagaimana menurut Anda? Kesan saya untuk hari ini seru gitu loh. Tegang. Dari belajar langsung praktek ya. Ya, kayak ada mana geli-gelinya gitu. Iya, geli-geli gimana? Eh, Kang Anto menggelikan gitu kayak kau. Kayak geli-geli ya. Anda itu menggelikan. Okay. Oh no. Saya tetap semangat. Tetap silaturahmi. Terus persatu, gitu. Oke, kompak, intinya kompak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Luria. Satu.
perkenalkan, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Rizki. Alias Rizki. Alamat, alamat? Rumah saya di Gumuk. Oh, itu catet air goreng anu webianyar. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan ya, semangat belajar. Semoga cita-citanya tercapai semua. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iso ngrasakne istimewa dino iki lho kan. Bilang semangate dulur-dulur, mas-mas anggo pengin belajar meskipun ning ana angkuk, ning ana anggaluk. Ya, ning ana anggaluk. Saya semangat untuk belajar, istimewa sekali. Saya merasa bangga. Ya, itu. Oke, terima kasih. Thank you.
Ooh.